sate memakai soda kue. Apakah empuk atau tidak? Kita buktikan. Hei, Pris. Iya, Mang. Oh, begitu lo. Gua katanya gua suruh bikin panggangan memanggang. Iya. Lu ternyata lu udah manggang duluan lo. Oke, guys, ketemu lagi dengan Keanu Production, yaitu kita masih dalam rangka Idul Adha, yaitu dalam mengolah daging kambing. Kambing. Daging kambing supaya dari keras biasanya liat atau tidak empuk, sehingga menjadi empuk. Namun saya ingin bereksperimen ini, saya akan memakai soda kue. Soda kue. Untuk mencampurkannya tidak boleh terlalu banyak, guys. Cukup seperlunya aja. Karena apa? Saya belum pernah sama sekali mencoba untuk hal yang semacam ini. Tapi kalau seandainya untuk kata nyata ya disebut sering ya, bukan pedagang, tapi ya pernah lah. Tapi itu untuk kata natural aja. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu daging kambing. Kambing. Daging kambing, lalu kita sediakan sudah kecap bawang. Soda kue, lalu akan kita campurkan. Dan saya tidak sendiri karena ditemani oleh partner saya, yaitu siapa namanya, Bang? Aris Gagap. Oh, kalau Bang Aris ini, Bang Aris Gagap, siapa namanya? Aris Gagap. Oh, Aris Gagap. Oh, iya. Oke, guys, kita setelah menaburkan soda kue ini, kita akan campurkan dengan dagingnya, lalu kita aduk supaya merata, guys. Lalu kita tuangkan kembali kecap. Seperti biasa, saya kalau nyata itu daging setengah matang baru campur. Kalau sekarang di awal kita campur. Ini kecap dengan bawang merahnya, lalu kita aduk kembali, guys. Aduk. Apakah hasil ini bisa benar-benar kata sempurna? Karena kalau seperti yang sudah terdahulu pakai nanas itu akan membuat pecah sel-sel pori-pori daging ini. Gimana, Res? Mau cobain? Kagak. Perkadunya. Lalu kita biarkan dulu sejenak. Beberapa menit lah. Oke, guys. Setelah kita beberapa menit tadi kita diamkan, maka sekarang kita tinggal proses penusukannya.
selesai guys. Ini kita punya proses pemanggangan. Pemanggang atau pembakaran. Kalau ngompol lo. Eh buset. Udah matang, Riz. Kita tinggal ngangkat, iya. Ini kan piringan? Iya. Kita siap untuk mencicipi eksperimen kita. Apakah sate ini benar-benar bisa empuk? Iya. Oke, okay, guys. Sate ini udah matang dan telah jadi untuk siap untuk disantap. Namun, iya, namun sekali lagi, apakah benar sate ini akan terasa empuk bila dimakannya atau seperti biasa natural? Tapi kalau kita lihat posisi waktu kita menggunakan nanas, dia ini banyak yang terpisah atau copot. Kalau ini enggak, dan tidak ada satupun yang copot, guys. Padahal kalau potongan waktu itu lebih gede, sedangkan ini sederhana. Langsung kita ke TKP untuk membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Riz, siap eksperimen kita, Riz. Ini memang namanya sate memakai soda kue. Apakah empuk atau tidak? Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu lo, gua katanya gua suruh bikin panggangan memanggang. Iya. Lo ditanya kalau udah manggang duluan lo. Ya, manggang kianu. Wah, tega bener lo, maka gua lapar. Ada pengemis ya teman-teman? Oh, saya gua sangka pengemis. Nih, gua tadinya mau beli panggangan, ya, mau bikin panggangan nih. Katanya suruh si Aris, gak taunya gua tinggalin. Dia mah udah manggang. Ini siapa yang manggang ini? Kianu, suruh kianu. Kianu? Iya. Oh, saya kianu lagi, hobi banget manggang sate. Ini kan ikan apa ini? Kambing. Yang lu makan? Hah? Kambing. Wah? Dan kambing? Iya. Wah, lu tega lagi berarti. Lagi bereksperimen lagi ya, Bang. Huh? Ini tadinya kambing dagingnya keras. Ini memakai soda kue. Soda kue? Ikan empuk, iya. Baru denger gua sate pakai soda kue ini. Aku juga katanya, gua baru coba. Loh, set. Ini nih, teman satu nih. Boset, gue tega banget tinggalin gue loh. Maka gue lapar. Ini ngomong-ngomong gue diajak aja nih. Lalu mana itu, di sini duduk kan ya? Duduk. Hah? Duduk sini. Boset, jauh amat sama ya? Iya. Itu nasinya cuma satu nasinya. Lah gue gak tahu mau ada tamu yang datang. Itu si Aris, emang kagak dikasih? Kagak, dia nungguin sisa gue. Sisa? Lalu biasanya, sisa lu mah dikasihnya. Gua sebenarnya mau bikin nih di rumah nih. Tuh. Di rumah kayak ada sate. Ada. Gua ngebohong doang sama Sari, kata Sari iya katanya bikin dulu itunya. Ntar kita bareng. Tapi gua ditinggalin sama dia ini. Malah berdua ini malah nyatu sama si Kanu ini. Terus? Hah? Terus? Ya gua ngeliat ke sini, gua jadi minggir dulu ke sini nyari sate. Maksudnya yang nanya lo suruh duduk di sini siapa? Nah, tadi lagi nyuruh. Gua mah cuma basa-basi. Buset. Malu gue jadinya nih. Duduk. Apa perlu dari rumah gue bawa daging yang gedean dari ini? Buset. Mana peng-peng kita? Lah? Nih, tusukannya kayak lain gue mah. Ini ngomong-ngomong, agak meron. Sedikit-sedikit mah. Ada. Lo cobain. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya gue
gua dapat juga ngerasain sate ini. Aduh. Loh, lu dua tusuk nih. Gua tusuk ya gua ya. Waduh. Lah ini mas tusukannya doang. Ini dua tusukan. Gua mau ikannya. Lagi ilangan baik lo. Enak banget yang mau makan sih ya. Udah biasa dia mah. Lah gua tusukannya doang ini. Lah mau lah, lu mau kagak lu? Kagak. Kagak mau? Kagak. Lagu banget lu, juga kagak mau lu. Gua kagak dikasih sama dia kagak tuh, cuma tusukannya doang. Lain tusukannya ini. Kalau gua mah panjang. Ini mah kecil. Mau oh, pendek banget lu. Kecil-kecil tusukannya gini mah. Yang mana ya? Ini sebutnya apa ya? Ini menggairahkan ini, tusukannya ini, apa, ikan coba ini? Cobain, Pang. Cobain. Memakai sodak kue itu. Ini eksperimen lagi nih? Tapi di, kayak, apa ya? Nggak hancurkan dagingnya ya? Kagak ini mah ini. Lembut nih kayaknya nih. Tapi memang benar, berasa lebih empuk. Aduh. Empuk. Empuk. Bohat. Ini enak banget nih, Ki. Empuk ini. Empuk banget nih, lejat banget nih. Kalau cuma satu mah kurang ini. Ini enggak tahan nih warnanya nih. Oh, bagus banget noh. Waduh, ini mah. Pokoknya gagal-gagal ini mah dah. Ucap, cap, cap, cap. Boy, makan gagal lo. Hah. Makan gagal. Dia menungguin sisa ntar. Sisa. Ya nungguin sisa mah gampang. Nih. Oh tuh sisanya tuh. Ya buset. Mana sisa? Enak banget. Ya. Ya benar. Ada perbedaan perubahan. Kalau pakai soda kue ini benar emang daging berasa lebih empuk. Dan gak hancur. Ya. Ini. Tidak seperti memakai nanas itu. Ya. Ini. Tuh. Ininya aja. Merata makanya. Matangnya merata ini. Enak banget ini, paling enak nih. Apalagi kalau ada seandainya campur sama kecap nih. Waduh, kecap saus nih. Enak ini. Ini kecap udah kecapin tadi. Udah kecapin. Oke, ternyata pemirsa, kalau seandainya kamu nyate pengen lebih empuk, bolehlah memakai soda roti itu. Soda kue. Jadi daging itu memang ada perubahan, berasa lebih empuk. Dan cukup sekian. Dari saya tentang yang namanya sate eksperimen. Dan silakan kalau seandainya ingin mencoba, selamat untuk mencoba. Dah.